si Meow Awu. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Subnautica Below Zero. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat di dalam game Subnautica Below Zero yang satu ini, kita sudah berhasil untuk membuat si truk dengan modul-modulnya teman-teman dan juga base terbaru kita. Tapi tenang saja teman-teman, di episode kali ini gua akan kasih kalian progresnya ya. Base terbaru gua sudah lumayan bagus teman-teman dan juga storage-storage-nya sudah terpasang dan gua sudah rapikan semuanya. Nanti gua kasih tunjuk teman-teman, tetapi untuk episode kali ini gua akan memulai dengan jalan cerita tentang alien kita yaitu si Alan ya guys. Karena kemarin kita sudah melanjutkan jalan ceritanya si Margaret dan kita sudah pergi teman-teman 1 km ke arah East untuk pergi ke greenhouse-nya dia, tetapi dia cuma ngasih kita satu buah ya. Katanya dikasih hadiah, cuma kasih satu buah guys. Aduh. Ya sudahlah, tidak apa-apa teman-temanku sekalian. Yuk, langsung saja kita akan melanjutkan gameplay Subnautica Below Zero yang satu ini dan kita berada di base lama kita dan seperti yang kalian lihat ya, semua storage-nya sudah menghilang. Oh iya, by the way, gua memakan waktu 3 sampai 4 jam guys untuk pindahin semuanya dan juga merapikan ke base yang baru ya. Aduh, capek sekali, tapi tidak apa-apa. Ini semua worth it ya. Nah, guys, mari kita ucapkan selamat tinggal kepada base yang satu ini. Gua akan coba untuk deconstruct terlebih dahulu guys. Dan ini juga harus di deconstruct. Aduh, kasihan banget base gua. Terima kasih banyak base selama gua yang sudah membuatkan gua seprogres ini ya. Saya tidak akan melupakan jasa-jasa base yang satu ini guys. Selamat tinggal. Adios amigos. Dan gua juga masih bingung sih teman-teman. Base ini tetap akan ada di sini, ya kan? Atau kita bongkar aja semuanya, karena gue juga butuh materialnya, guys. Hah, kemarin titanium banyak banget yang harus gue keluarkan ya. Ya udahlah, selamat tinggal base. I'm sorry. Nanti kalau gue butuh gue buat lagi deh. Selamat tinggal. Tidak, sudah tidak ada power. Selamat tinggal. Tidak. kok udah gak bisa? Oh, inventory gue udah penuh. Baiklah guys. Oke, pertama-tama yang akan gue lakukan juga sebentar ya teman-teman. Kita pergi ke fabricator terlebih dahulu. Untung aja masih ada ini. Nah, di fabricator ini gue itu mau buat yang namanya hydraulic fluid ya teman-teman. Memakai creep fine seed cluster dan juga gel sack-nya 4 ya. Untuk apa? Untuk di jembatan. Tunggu saja guys, kita akan kesana ya. Sudah selesai. Yuk, langsung saja kita hancurkan lagi. Deconstruct lagi. Let's go. Nah, titaniumnya ada 6 ya. Oke, sudah selesai teman-teman. Dan juga mobil vehicle-nya udah gue ambil juga ya guys. Jadi udah ada di sini nih. Nah, oke. Gue rapikan terlebih dahulu inventory gue guys. Baru kita akan pergi ke alien. Jalan ceritanya alien. Nice. Terus ini kita masukkan. Ini juga gue akan masukin. Mantap, mantap. Terus masukin semuanya. Tersisa sedikit lagi teman-teman. Masukin ini. Terus sudah selesai. Let's go. Oh ya, sebelum kita pergi, alangkah baiknya kita isi perut dulu nih guys. Lumayan nih. Kalau mau makan, gua harus cari makanan dulu nih. Haya, haya. Oke, nice. Dapat kan? Mana lagi? Nah ini nih untuk minum nih. Ayo sini kau. Nice. Nanti kita bikin minum ya guys. Tapi untuk makan yang ini aja nih, karena sangat bergizi. Heh, ikannya kemana? Tidak. Oh, itu ikannya. Ya ampun. Kamu menghilang ikan. Nyam-nyam. Nyam-nyam. Oke, lumayan. Sekarang kita tinggal bikin minuman aja nih. Mungkin gua akan bikin 3 minuman. Sini kau, satu lagi. Jangan kemana-mana. Nice. Oke, sebentar. Sip. Bikin minuman dulu. 1 minuman. Sudah selesai. 2 minuman. Sudah selesai. 3 minuman. Sudah selesai dan saatnya kita minum terlebih dahulu. Gluk 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 gluk. Mantap. Alright. Apakah kalian semua sudah siap teman-teman? Let's go ya. Persiapannya lama amat ya. Maklumin aja lah guys. Mau gimana lagi? Oke, yuk. Nah, pertama-tama gua akan arahin ke arah artifact yang Z13 ya teman-teman. Dan ternyata artifact Z13 ini tuh ke arah tempat yang gua sudah pernah pergi, yaitu Station 2 guys, yang dimana ada
Fi Robotic Landing Pad-nya juga ya. Nanti kita akan kesana juga, tapi pertama-tama gue akan pergi ke arah artifact-nya dulu ya. Dan nanti kalau misalnya masih cukup teman-teman waktunya, gue akan kembali lagi ke base baru kita, namanya Miau. Auknya mana? Ya nanti aja lah, kalau udah lengkap baru kita kasih namanya Miau Auk. Selama belum lengkap, belum rapi, kita kasih nama Miau aja. Dan ada satu PR lagi guys, yaitu gue itu harus pergi ke rumah atau base-nya si Margaret lagi ya teman-teman, yang berada di bawah ya. Nanti kita akan kesana juga. Tapi untuk sekarang saya jalan-jalan terlebih dahulu. Jangan kamu nabrak lagi Miau Auk ya. Si monkey-nya kasihan. Sudah berapa banyak si monkey yang saya tabrak teman-teman? Coba kalian komen di bawah. Setiap kali gua nabrak, entah itu penguin, entah itu si monkey, kalian itu komen aja, tabrak lari. Aduh, tapi seru sih, seru. Komen-komen kalian tuh seru-seru. Oh ya, by the way, ada yang bilang juga, Kak Regi, pencet F1 untuk ngelihat koordinat. Ya, menurut gua ini salah satu cheat sih, guys. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat koordinat, kalian ngafalin koordinat, itu salah satu cheat. Karena ini game tidak dilengkapi dengan koordinat, tetapi dilengkapinya dengan kompas, gitu loh. Jadi gua pribadi, teman-teman, tidak akan menggunakan fitur yang namanya koordinat tersebut, ya. Mungkin kalau misalnya kalian udah mentok banget, baru kalian pakai fitur koordinat. Tetapi gua di sini, guys, tidak akan memakai fitur koordinat. Karena di F1 ini, guys, kalian juga bisa nge-cheat masalahnya. Dan saya tidak mau melakukan itu, ya. Karena saya cinta dengan game yang satu ini, ya. Yuk, let's go. Kita turun saja. Terus gua pakai jalan belakang aja, guys. Nah, kita ke sini. Hati-hati, di sini kita bisa dingin ya. Jadi gua harus cepat tuh ke sana, guys. Nih, sambil gua ambil beberapa item. Gua buang terlebih dahulu nih. Lompat ke sini. Kemana ya? Bentar, kayaknya ke seberang sini deh. Nah. Tuh, guys, sambil I build item. Let's go. Tuh, ada jalan untuk masuk ke dalam gua. Nah, di gua ini gelap sekali. Saya harus memakai yang namanya center. Tempat apa ini, teman-teman? Aha. Oke. Tempat apa ini? Oh, important component. Dangerously cold. Curved spires stretch to the sky. Guys, kita dapat 2 blueprint baru. Mantap sekali. Blueprintnya tentang baterai ya. Ini dia, ion baterai akhirnya, dan juga ion power cell. Lala, mantap. Oke, apa ini? Silver ore. Oke, kita ambilin ya. Karena di gua kayak begini, guys, ada banyak tambangnya, jadi kalian harus cek juga. Cuma agak susah nih ngambil-ngambilnya kayak begini nih. Masalahnya gua nggak bisa jongkok. Oke, sip. Buset, banyak banget. Mantap. Kaya kita, guys, akan mineral. Coba cek. Magnetite gitu, ada nggak magnetite? Ya, kayaknya nggak ada ya, guys. Oh, iron cube. Jangan lupa juga diambil. Masih ada lagi nggak ya? Coba gua cek terlebih dahulu ya. Dari atas, teman-teman. Come on, iron cube. Where are you, iron cube? Tidak. Ya, habis ya. Gue cuma nemuin 2 doang, guys, iron cube di sini. Tidak, Ibo. Iron cube-ku. Ya sudahlah. Tidak apa-apa, teman-temanku sekalian. Yuk, sekarang, eits, masih ada item. Ambil dulu. Sekarang sudah tidak ada ya. Yuk, kita keluar saja. Dah, habis, guys. Yuk, mari kita keluar. Dan mumpung kita dekat dengan jembatan, gue akan aktifin jembatannya juga, guys, ya. Sabar, tuh jembatannya tuh udah kelihatan tuh. Aduh, mentok. Tuh di depan sana tuh jembatannya. Tapi hati-hati, dingin. Let's go. Nah, gua ada banyak option sih sebenarnya di pulau ini, guys. Yang pertama, ngeliatin di jembatannya. Yang kedua, teman-teman, pergi ke tuh, yang Robotic Island. Dan yang ketiga, ya keliling-keliling aja gitu loh. Coba ya, gua ke atas terlebih dahulu. Aduh, dingin lagi. Gua butuh kehangatan. Mana tuh asap kehangatan? Tidak. Tidak ada asap kehangatan di sini, guys. gua kembali ke ini gua aja dulu. Nah, itu dia, asap kehangatan. Ah, lumayan.
ke si truk gua aja. Kita taruh di sini aja guys si truknya. Soalnya terlalu jauh si truknya. Apa deket ya? Deket sih Miao Au. Oh iya ya. Terus ngapain gua harus ambil lagi? Kan kita kan ke atas, tinggal jatuhin diri aja ke bawah. Iya juga ya. Hah, kadang-kadang gua nih pelin-pelan guys main game beginian ya. Karena terlalu pengen perfeksionis jadinya begini nih. Masuk dulu. Ya udah enggak apa-apa. Ditelepon. How do humans cope with the loss of memories? Like forgetting someone's birthday? I don't know. It just happens. When you die, some quantity of knowledge is lost forever to the next generation. Isn't that? I'm warning you. If you call humanity inefficient one more time, I will swim us both into the mouth of a leviathan. Is that sarcasm? Sarcasm gak tuh? Trouble differentiating. How inefficient? Efficiency aside, does the loss of knowledge not create complications? Well, on a personal level, losing someone can be traumatic. But it's harder to process the idea of generational knowledge. Humans aren't networked, so we can't even be aware of what we're losing moment by moment. We try to learn from history. Maybe it's not ideal, but it's what we have. What happens when you no longer have the memories of others to combine with your own? You make your own memories and interpretations. You have to experience life as an autonomous being. Discover yourself. That idea is foreign to me. Udah, selesai. Ya ampun, guys. Kita di-judge lagi sama AI ya. Sama teknologi alien ini. Katanya kita itu ya makhluk yang tidak sempurna. Ya emang iya sih, manusia itu adalah makhluk yang tidak sempurna ya teman-teman. Kita itu mempunyai banyak banget kelemahan. Oke, ini dia. Yuk, masukin. Nah, mantep kan? Sambil gua ngecek, come on. Mana udaranya? Oh, dingin banget deh. Ayo dong. Hei, udara. Nah, itu dia. Angetin dulu. Nice. Sekarang kita coba. Oh, ini dia. Extend. Jembatannya bergerak sendiri. Mantap sekali. Kita bisa nyebrang. Ah, ini. Apa ini? Oh. Kita bisa ambil itu, guys. Kita bisa scan ternyata ya. Gua baru tahu. Ya udahlah, nanti aja. Oke, kita buka dulu. Ada flare. Sebentar. Ada apa lagi di sekitar sini? Tempat ini cukup besar ya. What is this? Coba gua jatuhin diri ke sini. Aduh, nyangkut. Ambil ini. Minuman. Nice. Ada glass. I'm sensing interesting patterns to the northeast. Northeast. It would be worth investigating. Okay, sebentar. But be careful. Of what? I recall ravenous creatures tunneling beneath the ice. Okay, northeast katanya, guys. Hati-hati di northeast. Tunggu dulu. Gua butuh kehangatan. Oh, itu ya, northeast, guys. Nih, ke arah sana tuh, merah-merah. Hangatin aku. Tidak, aku kedinginan. Hey, siapapun. Hangatin aku. Ayo dong, keluar lagi. Ya guys, lama. Ya di depan sana keluarnya. Ini bakal keluar lagi gak ya? Wah, bakal meningsoy gua nih. Oke, sabar. Oke, mulai kedinginan. Mulai panik. Hey, keluar. Ya ampun guys, asapnya gak keluar. Gua harus gimana? Oh, itu dia. Oh, untung aja keluar. Ya ampun, asap. Kamu bikin aku panik, asap. Guys, ada suara aneh. Apakah itu yang dibilang hati-hati? Bisa jadi ya, bisa jadi. Guys, tuh. Tuh, suara apa itu? Berbahaya sekali. Tunggu dulu, sebelum kita ke sana. Oh, tempat ini udah ya. Kita cek dulu, guys. Kita cek dulu. Oke, tidak ada apa-apa ya. Ini tempat menarik. Kristal warna merah kah? Bukan, ini tanaman. Bisa gua scan. Menarik. Sayangnya kita datangnya di malam hari. Wow. Oke, sabar. Gua harusnya bawa ini ya, tanaman yang bisa kita makan, guys. Waduh, banyak banget lagi mineral di sini. Tapi yang gua butuhin asap, bro. Asap, di mana asap? Apa ini? Angin. Oh. Apakah saya akan meningsoy, guys? Tidak ada asap di sini. Oh. Saya butuh asap. Tidak. Di mana ya asapnya lagi ya? Di depan sana.
Come on. Gua masih ingat kok. Gua masih ingat ada asap di sini. Untung aja. Deg-degan ya. Ya ampun. Sabar ya, guys. Nih, arah sini nih katanya ada sesuatu yang berbahaya. Apa kita jangan ke sini dulu ya? Tapi gua pengen tahu gitu loh, apa yang berbahaya di sini? Sepertinya mengerikan, Miao. Ngapain lo ke sini? Namanya juga mencari tahu. Apa itu ya? Coba dulu ya, guys. Mari kita cari tahu. Apa itu? Tempat hangat. Oke, nice. Oke, dapat material lagi kita di sini, guys. Mantap. Udah siang? Keren banget. Udah siangnya begini, guys. Pagi, Meok. Siang. Iya, pagi-pagi maksudnya. I'm sorry. Oke, kalau kita masuk ke dalam goa juga hangat ya, guys. Jadi, lumayan lah. Kita juga harus masuk ke dalam goa kayak begini ya. Sip. Waduh, banyak banget mineralnya. Mantap sih. Tapi bikin lama, Meok. Oke. Saya coba untuk berjalan terus. Ini kemana ini? Buntu. Coba jalan lagi. Itu apa itu? Titanium? Hah? Kita kemana ya? Ada sesuatu di depan sana, guys. Tunggu, gua mending... Aduh, sakit. Gua mending ambil momentum dulu ya. Jadi kita hangatkan diri kita terlebih dahulu sebelum kita lari ke arah tempat tersebut. Sepertinya menarik tuh. Let's go, kita lari, guys. Untung aja udah siang. Jadi gua gak perlu bawa-bawa senter. Oke, tempat apa sih ini? Kayak ada crane ya. Penjapit-penjapit gitu loh. Oke, mantap, sebentar. Take it, nice. Ada PDA, sambil lihat. Aduh, nggak, gue nggak bisa baca sekarang, guys, PDA-nya. I'm sorry. Apa ini? Apa itu? Tramper. Buat apa tramper? Itu dia tuh, bisa gue scan. Check it. Ada itu lagi. Bisa ke bawah. Tramper buat apa ya, guys? Cuma gue belum bisa lihat sekarang, karena gue lagi kedinginan. Gue takutnya meningsoy. Ambil. Ini lagi nih. I'm sorry guys. Apakah kalau gue ke bawah aman? Wow, titanium. Wow, bisa. Anget guys, anget ya. Ini tempat tambang. Tuh, banyak titanium. Oke, guys, kita baca terlebih dahulu ya. I love and hate exploring this tunnel. Oke. Dia katanya suka dan juga benci explore tunnel ini. Ice worm. Aduh. Pocket. Hati-hati dengan ice worm katanya. Ya udah. Yang tadi yang mana ya? Yang ini ya? Kayaknya yang ini deh. Oke, sebentar. Guys, seperti biasa ya, kalau misalnya kalian mau baca, silakan kalian baca. Gua baca secara cepat saja. Battery burns quickly. Emang blueprint apa yang gua dapetin? Sebentar. Tak cari terlebih dahulu. Ini apa ini? Wow. Dapat blueprint makanan. Ini. Hah? Tamper apa ya? Tamper ya, guys. Saya tidak tahu nih tamper apaan. Pakai magnetite. Oke, untung aja gua udah farming magnetite ya. Ini gua ambil-ambilin dulu. Come on. Ya, udah penuh. Ya udah sambil minum. Mantap. Jadi gue bisa ambil 2 copper ore. Udah penuh deh. Let's go. Berjalan lagi. Kemana kita lagi? Tempatnya sudah buntu kah? Tidak ada apa-apa. Sepertinya ya, guys. Terus suara raungan tadi dari mana? Tuh, banyak banget mineral di sini. Northeast kan? Kita udah di northeast ini, guys. Buset. Tempat apa ini? Gede banget. Oke, sabar. Gue bisa balik lagi nggak ya? Betul juga. Tunggu dulu. Ini nggak... Aduh, guys. Temperaturnya. Bisa nggak gue kesini? Nggak bisa. Nggak ada, guys. Ini terlalu dingin nih.
Kalau gue terlalu lama di sini, gue mending soy. Kita balik dulu guys, balik dulu. Mayday, mayday. Apaan itu guys? Apakah dia akan mengejar kita? Oh no! What is that? Ngeri banget suaranya. Wow. Wow, what is that? Oh no! Ngeri banget sumpah. Selain itu, gue juga mau meningso ini guys. Come on. Come on. Find something. Goa ke apa ke? Itu. Oh no, abis. Hypothermia imminent. Yes, yes, I know. Guys, mau tidak mau gue harus terjun ke air terlebih dahulu ya. Oh no, ini terlalu tinggi. Mana nih? Oh, itu gua. No, 7, 6, 5, 4. Oh. Selamat. Selamat. Jadi gue harus prepare diri gue terlebih dahulu sebelum kita kesana ya guys. Wow. Ada creature yang begitu mengerikan. Suaranya aja ngeri banget. Terus dia berjalan. Sekelilingnya kayak pecah semuanya gitu loh. Apaan itu? Oke, udah. Lumayan lah. Lumayan. Oke, sekarang kita coba kemana ya? Gue pusing guys. Jangan dulu kesana. Si Alan aja bilang itu makhluk yang berbahaya. Oke, kalau gitu gue akan ke... Aduh, gimana nih teman-teman? Weathernya tidak mendukung kita untuk bereksplor juga. Tapi gue penasaran juga ke sana tuh, Fire Robotic Land Pad. Coba aja ya teman-teman. Mumpung kita udah sampai sini gitu loh. Kalau enggak, bingung lagi gue harus gimana. Tunggu dulu. Sempet enggak? Gue kedinginan nih. Iya juga. Oke, sebentar guys. Gue menghangatkan diri gue di sini terlebih dahulu. Nice. Duh, dingin banget sih. Lockernya udah pada penuh semua kah? Kayaknya udah deh, Miok. Oh, belum. Oke, kita bisa taruh nih barang-barangnya, guys. Lumayan kan? Safe. Terus ada makanan nggak? Oh, ada. Makanannya? Hey, kamu mau kemana? Dia lompat-lompatan, guys. Mending soil lah kau. Kemana kau? Sini kau. Duh, buset. Jatuhnya cepet banget. Woi. Dah. Jangan kemana-mana. Aku mau makan. Dah cukup kali ya, teman-teman. Yuk, lanjut lagi yuk. Sip. Lari terus, teman-teman. Lari terus. Nah, masalahnya gue harus kemana? I don't know. Pokoknya lari saja. Ini tempat sebenarnya gede banget dan kita bisa explore habis-habisan di sini, guys. Cuma masalahnya, gara-gara gue kedinginan. Kalau gue nggak kedinginan, mungkin saja teman-teman gue bisa explore sepuasnya. Oke, apakah gue masuk gua sini tidak kedinginan? Yes, gitu dong. What is this? Marble anemone. Wow. Kristal. Wow, tempat apa ini? Hey, coto mate, ini bukannya jalan ya? Ah iya, ini jalan nih, petunjuk arah. Pathfinder, akhirnya guys, ada beginian. Nah, gitu dong, supaya kita bisa hangat ya. Oh, I see. What is this? Pathfinder tool. Udah punya gua. Inventory full. Ini buang dong. Nah, bisa diambil satu gitu. Inventory full. Ya udah, ini aja buang satu deh. Kita ambil satu. Nice, lumayan. Enggak ada apa-apa ya di sini ya, guys. Sip. Ini kenapa gua nge-stuck? Oke, mumpung kita lagi di goa, jadi kita explore lagi ya, teman-teman. Menarik sekali sih ini goa. Wow. Oke, sebentar lagi kita akan keluar. Ah, base apa lagi ini, guys? Gede banget base-nya. Tuh, kalian lihat tuh. Udah kayak kerajaan. Dari sini boleh nggak? Ah, I see. Oh, ini air terjun ya? Air terjun yang beku nih, guys. Sebelumnya air ini. Ini apa nih? Tempat pesawat? Atau roket? Bisa jadi.
Oke, mari kita keliling-keliling terlebih dahulu teman-teman di sini. Mumpung gua ada cabe ya. Kita bilang cabe aja, guys. Ayo, 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 yang hangat-hangat dong. Lumayan nih yang hangat-hangat. Nah. Mantap. Enggak bisa. Minuman. Oke, gua minum nih satu nih. Tuh, ambil. Sip. Hey! Cotto mate. Gua udah punya. Cuma gua enggak bawa. Ya, enggak bawa, guys. Tidak. Isinya apaan emang? Wah, ini menarik sih. Jadi kalau udah beginian, mungkin ini tanda untuk kita masukin pingling ya. Coba kita lihat terlebih dahulu. Seek shelter. So many new research opportunity. They are perfect for exploring. Oke. Okay. Oh. Oke. Okay. My little robot friends are too cute to get destroyed. Ya ampun. Guys, hujan batu. Tidak. Kita berlindung terlebih dahulu nih. Sakit di kepala gua nih kena hujan batu. Oke, okay, come on, come on, come on, come on, come on. Di mana tempat perlindungan kita? Ini tempatnya sih, cuma apakah kita bisa masuk ke dalam sini? Kaget gua, ya ampun. Oke, okay, air lagi ya, enggak apa-apa. Masuk yuk, masuk yuk. Five robotics. Wow, gede sekali. Mereka bikin base di dalam goa. Keren sih. Wow, what is this? Snow Fox Hover Pad Fragment. Ah. Sesuatu yang baru lagi ya. New blueprint synthesized. Where is it? Oh, ini dia. Langsung bisa kita bikin pakai wiring kit. Wiring kit gampang, pakai 2 silver. Gua ada silver. Cuman saya tidak ada yang namanya fabricator, Myook. Tapi gua harusnya bisa bikin fabricator sih. Harusnya ya. Where is it? Fabricator. Tunggu dulu. Mana fabricator gua ya? Sebentar teman-teman. Nah, itu dia. Copper ore. Ya, ada di ini, ada di apa namanya? Si truk gua. Ya udah enggak apa-apa. V Robotic Center. Ini ada baterai. Ada sesuatu yang bisa gua buang. Ini paling gua makan terus gua ambil. Yes, lumayan. Dingin ya? Ya gua tahu kok dingin kok. Sabar aja ya. Cek-cek sana sini. Sam loved working here with her spy pinglings. Oh, itu dia tuh. The lucky ones do. Are you lucky? I used to think I was. Okay, guys, apakah ini adalah fragment terakhir kita? Setahu gua butuh 2. Nah, tuh kan, satu lagi. Oh ya, ini gua baca sekalian. Hey, Sam. Oh, hey there, pingling buddy. Hi, Fred. What brings you this way? I was just passing by. Lillian wanted a hand with a deep dive out in the bridges. You know, I think she's right. There is some weird stuff out there. The clicking sound? SOS. I heard it with my own ears. So you think she's right? There's intelligent life down there? I don't know. I'll leave that to you scientist types. This scientist is more at home with these penguins. This must have been Sam's room. But something's not right. Ini tempat tidurnya si Sam. With a frozen water source. Water purification tablets can create drinkable water as you explore the snowy surface. Oh, ini mapnya, guys. Ini mapnya. Jadi ini jembatan, ya kan? Terus kita di mana? Kita di sini kah? Bisa jadi kita di sini. Oh, kita di sini nih. Atau gimana nih, guys? Tunggu ya. Oh, ini ada beberapa tempat untuk pinglings-nya. Tuh, ada 1, 2, 3, 4. Ah. Cuma gua nggak tahu ya, teman-teman, lokasi kita ada di mana. Apakah lokasi kita ada di sini? Atau di sini nih? Kayaknya di sini deh. Karena itu kan ada gate-nya kan. Tuh, ada gate-nya. Terus kita bisa masuk. Jadi, ada ruangan di belakang kita lagi yang begitu besar ya. Wow. Oh ya, by the way. Tadi belum selesai, bro. Hey, Sam. Oh, hey there, pingling buddy. Hi, Fred. What brings you this way? I was just passing by.
Lillian wanted a hand with a deep dive out in the bridges. You know, I think she's right. There is some weird stuff out there. The clicking sound? An SOS. I heard it with my own ears. So you think she's right? There's intelligent life down there? I don't know. I'll leave that to you scientist types. This scientist is more at home with these penguins. But if my sister was here, she'd be all over this. Wait, are you telling me you're not the brains in the family? Oh, my family has many different brains. Like a hydra? Well... Oh, yeah, actually, I like that analogy. Makes it hard to get along sometimes, but it's never dull. Okay. Guys, tunggu dulu. Ini nih, ada lagu nih. Ambil dulu ya. Nah, mantep. Terus tadi kita juga mendapatkan baju dingin. Nah gitu dong. Tapi optionnya jadi banyak banget ya guys. Baju dingin. Wow, Snowstalker Fur. Nah, dapat dari mana lagi tuh? Tidak. Dapat dari mana lagi tuh? Aduh, catatan seperti ini. Guys, seperti biasa, kalau misalnya kalian mau nonton, mau baca, silakan kalian baca. Saya kasih kesempatan untuk kalian baca. Tada! 3, 2, 1. Silakan kalian pause kalau misalnya mau baca. Monggo, let's go. Kita teruskan lagi teman-temanku sekalian. Dan di sini ada minuman, ambil aja terlebih dahulu. Udah ya, sekali lagi teman-teman, gua cek di sini tidak ada yang bisa di-scan lagi ya. Nice, udah. Pokoknya tadi kita sudah mendapatkan baju untuk kehangatan kita ya. Yang dimana itu akan sangat amat berguna. Nah, sudah selesai. Sekarang kita akan coba masuk ke ruangannya kakak kita. Ini mah nggak bisa, nanti jadinya fragment. Tuh kan? Ah, kita masuk ke ruangannya si Sam. Dan di ruangan Sam ini teman-teman kalau nggak salah ada PDA deh. Kita sambil lihat PDA-nya ya. Hi, you. Nah. How's everything at Pengling Central? Oh, fine. But I haven't heard anything since giving the footage to Zeta. It's been, what, a week? Did she promise you a report? No, but I expected some kind of reaction. Maybe I should take it up with Emmanuel. It is Kara, after all, and it could cause a lot of suffering if it got out. Why would it get out? We have professional containment and know how to neutralize it in an emergency. Sam, I love you, but you don't know what you're talking about. You... love me? Wait, why do you know so much about this? It's my area of research. Why are you being evasive? Udah ya. Oh, I'm gonna tell you udah gak ada apa-apa ya, guys. And then you have to drop this crusade you're on before you damage your career. Kenapa nih? We're kenapa researching nih? The bacteria. Okay. What kind of research are you doing? I don't want you worrying about this. We are aware of the possible downsides, but they're far outweighed by the potential. That's as much as I can tell you. Sam. I need to think. I have to go. Kenapa, kenapa? Kasih tahu dong, jangan setengah-setengah. Jadi si, siapa namanya tadi? Daniela ya? Daniel. Daniele. Si Daniele teman-teman akhirnya memberitahukan kepada si Sam ini kalau misalnya tujuan mereka ke pulau ini adalah research tentang bakteri. Yang dimana bakteri ini teman-teman adalah bakteri yang sama dengan bakteri yang ada di Subnautica yang pertama. Harusnya ya dari catatan-catatannya. Nah sekarang kita tetap menjelajahi tempat ini. Karena tempat ini sepertinya banyak hal yang bisa kita temukan. Seperti minuman ini. Haduh. Jadi mau tidak mau. Oh guys, kita menemukan sesuatu. Sebentar, sebentar. Sebelum kita ke sana, sabar. Oke. Okay. Lumayan. Dapat fiber. Terus dapat apa lagi di sini? Bentar ya, guys. Keliling-keliling dulu nih. Lumayan nih, dapat item banyak banget nih gua nih. Pulang-pulang kita harus beresin storage kita juga ya. Tempat baru lagi untuk kita explore. Kita bisa ke bawah sana sih sebenarnya, cuma nope. Let's go. Mari kita masuk. Tempatnya apa yang terjadi di sini ya? Kayak kecelakaan gitu loh, guys, di sini. Oke. What is that?
Ada lagi. Ya udah gue makan deh satu lagi. Apalagi ya teman-teman? Ini ditutup, gak bisa gue masukin. Dan sorry ya kalau misalnya kalian agak pusing guys, karena ya kalian lihatlah tempatnya agak sedikit miring. Tempatnya siapa ini? Gue udah punya. Administration, oke. Ini adalah tempatnya administration. Gue bisa ambil itu by the way. Gak bisa ya? Harus buang sesuatu guys. Ya ampun, harus buang berapa? 4. Nah, baru bisa diambil. Oh, tuh ada PDA. Aduh. Gimana nih, guys? Sebentar. Gue buang di sini terlebih dahulu deh. Nah. Baru gue ambil ini nih. Nutupin saja kalian ya. Saya kan mau masuk. Aha, dapat poster. Ini dia PDA. Hey guys, I'm so glad you're here. Where else would I be? Like I'd miss Fred being exposed as the alien intruder. Kulkas. That's not gonna happen. But you didn't say you were not the intruder. No, not this argument again. I beg you. I think the game will settle this debate. So, I just want to ask you something quick before Zeta gets back and we start playing. It's about the cavern with the frozen Leviathan. I investigated and... You frozen Leviathan? When? I didn't see you. Maybe you were asleep or busy doodling inappropriate sea creatures. Those drawings are art. Anyway, I've looked into it, and I think we have reason to be concerned. It wasn't that long ago this planet was uninhabitable. But if we work together, we can get them to put an end to the Kara mutation experiments. I'm not comfortable with this. Samantha, you're paranoid. Come on now, you're Sam out. She has her safety at heart. And the rest of us don't? Zeta! Can we play the game now? Fine. Kayaknya mereka gak mau ngasih tahu secret yang ada di sini ya, kepada si Sam ya? Oh, you brought a friend. Spy pangling in training. We're recording audio, is that okay? Of course. I have the photos you sent. What am I looking at here? Kara pustules on the frozen Leviathan. That's nothing to worry about in and of itself. It's well contained. The ice samples suggest it's been frozen since the time of the outbreak. The strain made the planet uninhabitable. If it mutates... Are you feeling unsafe? Very. If I escalate this issue for you, will you feel comfortable enough to concentrate again? I have deadlines for the Snow Fox and the mining bots coming up. I really need your focus on the penglings. Mm. Oh. Yeah, that's a relief, actually. I was expecting more of a fight. Nothing is more important than our safety. I'll take care of it, okay? Thanks. I won't let you down. Thanks, Sam. Keep up the good work. Okay. Jadi si Sam ini kayaknya spesialisnya tentang pengling ya, yang robot kecil itu loh, teman-teman. Dan sisanya itu dia nggak tahu tentang misi mereka untuk ke tempat ini. Dan dia lama-lama tahu ya teman-teman apa yang sebenarnya Altera mau cari di pulau yang satu ini. Oke, menarik sekali. Dan tempat apa lagi nih guys? Tuh kan, tempat alien ini persis sekali dengan Subnautica yang pertama. Nice. Sudah selesai. Teleportation. Ya sudah, guys. Gue udah nggak tahu lagi mau cari apa di sini. Kita pulang aja kali ya teman-teman. Udah 40 menit juga ya. Jadi udah cukup lah untuk episode kali ini. Kita pulang aja. Dan gua akan bikin ini itu terlebih dahulu sebelum nanti mungkin kita akan kembali lagi ke sini ya guys. Karena apa? Karena gua harus butuh baju. Iya, gua nggak bisa buat ya. Iya, ada yang masih belum gua dapetin gitu loh guys untuk membuat baju tersebut. Nih, Snow Stalker Fur. Tuh, gua belum dapetin tuh. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Sabar ya, tunggu dulu. Tempat kita keluar kemana ya? Si truk sana. Sabar, angetin diri dulu. Lumayan. Iya ya, dapetin di mana ya guys? Berarti si truk gua harus gua bawa fabricator ya teman-teman, karena fabricator udah lumayan berguna nih di episode kali ini. Dan kalau misalnya gua lihat di map itu masih gede banget ini.
tempat untuk kita explore nanti ya di next episode teman-teman. Atau mungkin kita buat base sementara di sini. Bisa enggak sih kalau kita buat base sementara? Coba ya. Coba. Bisa enggak sih? Oh, bisa ternyata guys. Ijo-ijo tuh tadi. Ah, kalau misalnya kita buat base sementara, tenaga yang akan kita pakai itu tenaga apa? Enaknya sih sebenarnya tenaga hangat karena ada thermal kan teman-teman. Ada thermal dan juga ada matahari. Jadi dua itu yang kita pakai ya. Boleh deh kita buat base sementara aja di sini teman-teman ya. Karena sepertinya tempat ini itu menarik banget untuk kita explore. Alright lah kalau begitu. Nanti kita buat base sementara di sini. Terus yang pot juga harus gua matiin lagi, udah nggak berguna. Drop pot. Guys, sudahkah? Yuk, mari kita pulang dan kita akan coba room tour sedikit ya untuk base-nya Meow Oak yang terbaru. Let's go. Tutut. Kita ke arah sana, ke arah Meow. Contoh mate kuda saya teman-teman, gua akan pergi pulang terlebih dahulu baru kita akan ketemu lagi di sana. Nah, sudah terlihat teman-teman markas terbarunya Meow Oak. Sambil kita charge aja terlebih dahulu ya untuk si truck kita. Dan untuk ngecharge itu kita masukin di sini nih. Nice. Oke. Okay. Yuk. Ke atas pelan-pelan. Sip. Welcome aboard, Captain. Selamat datang teman-teman di markasnya Meow Oak. Widih. Jadi seperti yang kalian lihat ya guys, ini adalah markas terbaru gua. Tuh. Tara, kalian lihat tuh banyak banget storage-nya sesuai janji gua kan? Storage-nya akan ada di mana-mana. Walaupun belum semua ya teman-teman karena capek guys, capek. Lagian seperlunya aja dulu lah ya. Terus ini adalah station kita, ya kan? Ini adalah ruangan terbesar kita teman-teman dengan reinforce ada 4. Ini ada scanner room kita yang dimana udah gua isi semuanya ya teman-teman. Dan kalau misalnya kalian mau lihat, ini sudah gua kategoriin semuanya. Ada gold, diamond, ruby, magnetite, kyanite, silver, lead, lithium, table coral, ribbon, uranite, spiral plant, sulfur, yong katun, gel sac, dan juga spore. Dan di sini ada makanan dan juga minuman ya. Kebetulan tadi gua dapat makanan dan juga minuman. Nah, seperti itu guys. Terus kita juga bisa ambil ini. Tempat minuman kita di sini guys. Gua akan taruh minuman juga di sini. Nah, untuk saltnya kita taruh sini nih. Udah gua kelompokin semuanya lah pokoknya lah guys, ya. Habis itu gua itu punya yang namanya ETC. ETC itu tempat untuk ini nih. Nah. Sip. Eh, penuh ya? Ya udah, di sini juga masih ada sih. Kita taruh sini aja dulu ya guys. Random dulu, random dulu. Eh, ini makanan food. Sebentar, gua taruh. Ini apa ya? Combine with a snowball to create drinkable water. Mungkin nanti gua bisa coba kali. Tapi untuk sekarang, kita taruh aja terlebih dahulu. Termos berarti kita ada dua ya. Menarik sekali. Oke, semuanya sudah siap. Ini juga gua taruh. Ada baterai ya. Nah, untuk baterai ini gua bisa di sini nih. Tuh, ada banyak baterai guys. Jadi gua ganti terlebih dahulu baterainya. Ini juga gue ganti baterainya. Sip. Kita taruh ya teman-teman baterai yang bisa di charge. Terus cadangannya di sini nih. Sip. Seperti itu. Terus gue akan taruh fiber mesh. Fiber mesh itu di ini nih, fabricator. Jadi yang udah jadi gue akan taruh sini. Terus ada copper ore, tapi ini penuh. Jadi gue taruh sini. Gabungan antara copper ore dan juga quartz. Terus silver. Waduh, silver kayaknya lagi banyak banget deh. Mana ya silver? Ini dia. Tuh kan, silver lagi banyak banget guys. Jadi mau gak mau silvernya gue jadiin ini aja ya, wiring kit. Lumayan lah teman-teman. Jadi kita stok wiring kit banyak. Gara-gara kita keliling-keliling, silver kita jadi banyak banget. Padahal kemarin udah hampir habis loh nih wiring kit silver gue. Dah, selesai. Sip. Jadi kita tinggal taruh sini aja. Nah, terus masih ada stok makanan di sini untuk health-nya. Dan juga minuman gua akan bawa. Sip, sudah selesai. Yuk, mari kita beresin ini dulu, inventory kita ya. Kita bisa masuk dari belakang. Here we go.
Dari sini. Ah, ini juga gua akan keluarin ya. Sabar, tuh titanium kita banyak banget. Sip. Oh iya, gua juga akan buat ini ya, guys. Bioreactor dan juga gua mau buat solar panel. Jadi, kita ada 3 sumber energi, ya. Tunggu dulu. Biarkan gua konsentrasi terlebih dahulu, guys. Kalau enggak gua lemot nih. Pertama-tama gua taruh titanium terlebih dahulu nih karena titanium gua ada banyak. Nice. Habis itu copper ore dan juga quartz. Karena quartz di sini juga ada penuh, kita akan gabungin jadi satu di sini aja. Tuh, silver masih banyak banget, guys. Set dah silver gua. Kemarin aja gua cari-cari ya, sekarang kelebihan banyak. Tidak. Udah kebanyakan sih ini silver. Gua udah gak perlu. Oh ya, satu lagi gua akan taruh mobile vehicle gua di atas ini. Sabar, guys. Kita ke atas terlebih dahulu. Sip, udah selesai. Nah, ini kita masukin di sini. Pegang. Yuk. Nah, jadi kalau misalnya kita mau buat sesuatu di sini ya, guys. Tapi untuk sekarang kita kan sudah selesai tuh buat modulnya. Tinggal satu sih modul teleportation, tapi nanti aja. Sip, gua masuk lagi. Kita beres-beres lagi, teman-teman. Dan habis itu gua akan crafting sedikit. Kita akan crafting sedikit ya, tapi ini gua ambil terlebih dahulu. Waduh, banyak juga nih. Apakah muat semuanya? Tidak, ada satu lagi. Ya udah gua minum dulu deh. Nice. Sip. Oke, kita keluar terlebih dahulu, teman-teman. Pertama-tama yang akan gua lakukan adalah buat yang namanya plan. Ini. Solar panel maksudnya. Solar panel ini gua akan taruh di sekitar sini aja deh. Tuh, taruh solar panelnya di sini, guys. Mantap. Mantap dong. Habis itu gua akan taruh bioreactor gua. Dan juga gua juga pengen buat air di sini, guys. Karena airnya kan cuma satu. Jadi gua pengen buat banyak air. Sebentar, biarkan saya berpikir terlebih dahulu. Oh, kita bisa buat ini ya. Oke. Sebentar, teman-teman. Oh, ini nih. Frost fast plant. Aduh, mana punya gua kayak beginian. Wow, makin banyak aja nih. Udah, buat dulu, Miook. Oke. Bio gua mana ya? Iya, betul juga. Tunggu dulu, bionya di mana ya, guys? Oh, ini dia. Bioreactor. Kita buat di sini. Masih kebalik. Nah. Jadi kita butuh titanium, wiring kit dan lubricant. Nah. Ini sama ini. Sip. Titanium ya, Om. Oke. Sip. Harusnya sih cukup. Nice. Mantap sekali. Abis itu gua mau buat ini juga ya, teman-teman. Satu di sini, titanium, aerogel. Aerogel itu butuh, aduh mahal aerogel, guys. Belum bisa. Aerogel itu butuh, sebentar gua cek lagi ya. Aerogel tuh gel sack itu udah mau habis gua. Gua harus farming lagi. Tidak. Tuh sisa 3. Jangan dulu deh. Sekarang, oh kebalik. Sekarang gua itu mau ambil ikan dulu ya, guys. Seperti yang kalian lihat tuh di depan tuh ikannya banyak banget buat gua ambil. Jadi kita ambil satu persatu. Sini kalian, mau kemana, hayo? Udah penuh apa? Belum. Come on. Susah banget ngambilnya dah. Udah gua spam padahal. Udah inventory full. Mayan. Nah, sudah selesai. Let's go. Kita taruh ikan terlebih dahulu. Nah, nggak apa-apa. Dia jalan aja terlebih dahulu ya. Terus, apa lagi nih? Guys, aduh, silver gue masih banyak banget. Ya udahlah, kita simpen aja ya teman-teman silvernya daripada gue buat wiring kit semuanya. Aduh, silver. Tadi kita farming silver sih mantep banget ya. Iron cube itu setahu gue taruh di sekitar sini deh. Ntar ya. Nih, gue taruh dulu. Copper juga. Aduh, penuh lagi.
Luar biasa sekali ya ini inventory. Ayon, mana kamu Ayon? Ayon? Tunggu dulu, perasaan gue taruh di sekitar sini deh guys, Ayon. Kok hilang? Gue udah kumpulin Ayon gue. Tunggu dulu guys, gue cari terlebih dahulu ya. Ayon, ada kok Ayon. Hah, nyebelin. Oh itu tuh. Nah, di sini nih. Lupa ingat ya, maklumin aja ya teman-teman. Baru juga buat ini base. Jadi gue lupa ingat taruhnya di mana. Masih ada kah item gue yang tertinggal? Kayaknya udah enggak deh. Jadi teman-teman, udah beres ya. Tempat ini udah kosong, jadi kita bisa ke sana lagi untuk kita grinding lagi teman-teman. Dan abis itu gua juga pengen buat sesuatu lah. Kita buat sesuatu terlebih dahulu guys sebelum kita closing ya. Mantap. Apa di next episode aja ya teman-teman, soalnya udah 50 menit juga. Iya juga ya. Ya udahlah, nanti di next episode saja teman-teman. Pokoknya seperti yang kalian lihat teman-teman, ini item gua lagi berlimpah banget kecuali gel sack ya kalau nggak salah. Baiklah kalau begitu. Ini udah sisa, taruh di sini aja dulu deh. Sip. Udah deh. Oh ya, kalian juga mau lihat lantai duanya? Boleh. Nih, lantai duanya masih kosong, teman-teman. Masih belum gua apa-apain, ya. Di next episode saja kita akan coba begini dan begitu ya. Untuk sekarang kayak begini dulu, guys. Ini aja makan waktu 3 jam nih untuk renovasi semuanya, guys. Aduh, nih buat satu-satu, masukin satu-satu, kelompokin satu-satu, pushing. Tapi tenang aja, gua akan kelilingin semuanya. Semoga aja nanti ada masih ada waktu, teman-teman. Jadi gua akan coba kelilingin semuanya pakai storage ya. Mantap? Mantap. Baiklah teman-temanku sekalian, untuk episode game Subnautica Below Zero sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semua dan nonton video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah. Pau.